Ya, selamat siang pemirsa. Hari ini hari Minggu tanggal 13 Februari tahun 2022. Saya sekarang berada di kor. Betul. Ya. Saat ini akan bertanding tim Sumut Padang melawan tim Bogor Lawan. Di sebelah kanan saya yang katanya mirip dengan saya adalah Mas Rohadi Prio. Ya. Mirip kepalanya sama-sama potong, sama-sama ganteng ya. Mana ya kacamata. Di sebelah kiri juga ada si ganteng juga Mas Fahri ya. Luar biasa. Jadi saya pengen tahu apa sih strategi untuk mengalahkan atau mengimbangi dari apa nih dari Mas Rohadi sekarang Mas. Jadi kami melakukan ya istilahnya kesempatan untuk jeda kemarin. Ya. Jadi istilahnya kekurangan kami di kekalahan pada leg pertama. Jadi istilahnya sebagai bahan buat kami untuk dibedahin ya. Ya. Oke. Okay. Ada strategi khusus nggak siapa yang dijaga kira-kira? Saya pikir lahan ini rata kepadanya. Rata ya. Semua perlu diantisipasi. Oke, mantap. Kalau gitu, nah sekarang Mas Fahri ini. Mas Fahri ini andalannya jump serve dan back attack. Oh, biasa. Ini apa? Ada strategi khusus nggak hari ini? Kalau strategi khusus, memang kita sepakat untuk main nge-air. Oh, main nge-air. Main nge-air itu, ya apa jorongnya main nge-air? Nge-air itu main menang. Iya, menang. Oh, top ya. Nge-air udah. Bukan segala kemampuan. Wow, all out ya. All out, oke. Keluarkan segala. Keluarkan segala. Nah, Mas Fahri ini jump serve-nya bagus. Namun yang saya lihat, jam kedua mulai kendor, mulai keluar, mulai nyangkut. Nah, gimana cara memperbaiki konsisten agar konsistensi jam kedua, ketiga, dan selanjutnya bisa bagus gitu? Ya, lebih fokus. Jadi fokus saja ya, kan ada waktu untuk berkonsentrasi. Ya, mudah-mudahan itu bisa dilakukan. Sukses untuk tim Mas Rohadi Mulyo dan Mas Fahri. Sukses semua. Salam ya semuanya. Terima kasih. Ya, baik.